Ayo, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Saya tertarik dengan sebuah buku yang berjudul The Changing World Order yang ditulis oleh Ray Dalio. Ray Dalio ni adalah seorang billionaire dan juga seorang penulis. Di dalam buku tersebut, dia telah mengkaji empire-empire yang wujud dalam masa 500 tahun kebelakang. Dia telah memfokuskan kepada empat empire utama iaitu Belanda, British, Amerika dan juga sekarang China. Di dalam buku tersebut juga, dia ada mencatatkan yang peralihan dari empire ke empire ini selalunya jangka masa dia dalam 15 ke 20 tahun dan mungkin kita berada di dalam fasa awal daripada empire Amerika kepada empire China. Secara langsung akan membentuk China World Order. Itulah topik kita pada hari ini. Ini adalah video analisis yang dibuat oleh saya berdasarkan isu semasa dan juga fakta yang ada. Kita akan melihat apakah usaha-usaha daripada China untuk mengatasi ekonomi Amerika Syarikat dan menggantikan empire Amerika Syarikat. Dan kita akan tengok adakah usaha daripada China ini akan berjaya. Video ini ditaja oleh saya sendiri melalui aplikasi Ceritakan. Akan lebih banyak lagi tentang Ceritakan sekejap lagi. Tapi sebelum itu, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Secara ringkasnya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara Barat yang muncul sebagai pemenang. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Merekalah yang banyak mempengaruhi corak pembangunan dunia dengan mengekalkan kuasa di kalangan mereka, seperti membentuk pelbagai pertubuhan untuk mengawal dunia, seperti Pertubuhan Bangsa Bersatu dan juga Bank Dunia. Pada tahun 1971 pula, Amerika memisahkan nilai mata wang dengan emas supaya mereka dapat memanipulasikan nilai mata wang dan untuk bertahun-tahun lamanya, mata wang di seluruh dunia bersandarkan kepada nilai mata wang US dollar, membuatkan Amerika secara langsung mengawal ekonomi dunia, menjadikan mereka negara terkuat dan termaju di dunia. Tapi, ada satu negara dari Asia yang akan menggegarkan dominasi negara-negara Barat ini. Tidak lain dan tidak bukan. China. Sejak tahun 1990-an lagi, ekonomi China berkembang dengan sangat pesat. Memasuki era 2000, pertumbuhan ekonomi China meroket merapatkan jurang ekonomi mereka dengan Amerika Syarikat. Dan hari ini, mereka adalah negara kedua dengan ekonomi paling kukuh di dunia. Carta yang anda lihat ini dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit. Diramalkan, ekonomi China akan menjadi lebih kukuh dari Amerika. Aspirasi ini dikepalai oleh Presiden China iaitu Xi Jinping. Pada tahun 2017, dia ada membuat satu ucapan selama 3 jam dan antara intipati ucapan ini ialah untuk membawa China ke satu era baru. Satu era di mana China bukan lagi negara yang ditindas. Satu era di mana ekonomi China yang paling kukuh di dunia. Satu era di mana China menjadi pemain utama yang mencorak ekonomi dunia. Di era moden ini, teknologi memainkan peranan penting di dalam pembangunan sesebuah negara. Boleh kata, teknologi ibarat akar kepada pembangunan sesebuah negara. Disebabkan kebergantungan dengan teknologi, negara-negara pengeluar teknologi yang akan mendapat manfaat paling besar. Lihat sahaja Amerika. Antara penyumbang terbesar kepada ekonomi mereka ialah pembuatan teknologi, seperti daripada Microsoft, Apple, IBM, Amazon, Intel, Oracle, Meta, semuanya dari Amerika Syarikat. Tidak mahu ketinggalan di dalam perlumbaan teknologi ini, China memperkenalkan satu strategi yang dikenali sebagai Made in China 2025. Strategi ini telah diperkenalkan sejak tahun 2015 lagi.
objektif utama strategi Made in China 2025 ialah untuk mengurangkan kebergantungan China kepada teknologi luar dan menjadikan China pengeluar teknologi terbesar di dunia menjelang tahun 2025. Namun begitu, pelan ini mencetuskan kontroversi di kalangan beberapa buah negara, khususnya Amerika. Mereka menuduh China mencuri teknologi negara luar. Itulah kenapa China berjaya menghasilkan teknologi ini dengan lebih cepat dan dalam kuantiti yang banyak dan juga murah. Ketegangan ini boleh dilihat melalui beberapa siri perang ekonomi dan teknologi. Contohnya, pada tahun 2019, Huawei diharamkan oleh Donald Trump. TikTok bukan sahaja diharamkan di sesetengah negeri di Amerika, tetapi juga di negara seperti India, Kanada, Australia dan beberapa negara lain. Di China pula, iPhone diharamkan daripada digunakan oleh kakitangan kerajaan. Tidak lupa juga sekatan perdagangan teknologi di antara Amerika dan China yang sehingga hari ini masih lagi menimbulkan ketegangan di antara dua negara. Sekarang negara kita terpalit dengan kontroversi Laut China Selatan, di mana sejak tahun 1947 lagi, China mengaku yang kawasan Laut China Selatan sebagai milik mereka. Secara langsung, mereka menghalang negara sekeliling seperti Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam daripada menjalankan kegiatan ekonomi di persisiran yang sepatutnya milik negara-negara ini. Satu kawasan yang dikenali sebagai Exclusive Economic Zone, EEZ. Pada tahun 2023 pula, China telah menerbitkan sebuah peta yang bukan sahaja merangkumi kawasan laut negara yang saya sebutkan tadi, tetapi juga sebahagian negara India. Ini ibarat menambah minyak di api yang sedang marak, membuatkan negara-negara sekeliling marah. Tapi China tidak peduli dengan kecaman dan kritikan penduduk dunia. Apa tidaknya mereka bukan sahaja mempunyai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, tetapi juga mereka mempunyai kekuatan ketenteraan antara yang terbesar di dunia. Apa yang China buat di kawasan yang menjadi pertikaian ini? Selain dari mengaut hasil bumi yang ada di situ, mereka juga akan mendirikan kubu ketenteraan. Di Laut China Selatan, terdapat 3 pulau buatan yang menempatkan kubu pertahanan yang lengkap dengan pangkalan laut dan kapal terbang. Malah, China pernah merancang untuk mendirikan reaktor nuklear di salah sebuah pulau, tetapi rancangan tersebut telah dibatalkan. Kedudukan China di Laut China Selatan juga sebagai benteng daripada negara-negara sekeliling yang dilihat sebagai ancaman kepada negara mereka, di mana negara-negara ini mesra dengan negara barat seperti Filipina yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Amerika, Malaysia sendiri yang mempunyai perjanjian pertahanan dengan United Kingdom melalui Five Power Defence Arrangement. Kalau perang dunia tercetus, tentera negara barat akan keluar dan masuk dengan mudah melalui Malaysia dan Filipina. Itulah kenapa, selain daripada mengaut keuntungan ekonomi di situ, keberadaan China di Laut China Selatan adalah untuk membina benteng daripada kuasa-kuasa barat ini. Jap, tunggu dulu. Video ini ditaja oleh saya sendiri melalui aplikasi Ceritakan. Ingin saya mewar-warkan tentang aplikasi Ceritakan, sebuah aplikasi perkongsian kisah seram, misteri, pelik, ganjil. Kalau anda tiada perkongsian pun, anda boleh menjadi CCTV dengan membaca perkongsian-perkongsian pengguna yang lain. Banyak juga fungsi-fungsi yang menarik. Anda boleh bermain game, anda boleh membaca cerita eksklusif dan anda boleh jadi pro user untuk mendapatkan lencana dan mendapatkan akses kepada sebuah laman khusus untuk pro user. Sekarang ni hanya tersedia di Google Play, akan datang di App Store, jadi saya ingin menjemput anda semua untuk muat turun aplikasi Ceritakan di Google Play pada hari ini. Apakah elemen paling penting untuk mengawal sesebuah negara? Duit. Dengan itu, untuk berdekat-dekat lamanya, negara-negara barat menggunakan pertumbuhan dunia yang kononnya untuk seluruh negara, hakikatnya pertumbuhan ini bias kepada mereka. Contohnya Bank Dunia ataupun International Monetary Fund IMF. Dengan pertumbuhan-pertumbuhan inilah negara barat berjaya mengawal dunia mengikut cita rasa mereka. Melihat ini sebagai satu elemen yang penting di dalam menguasai ekonomi dunia, China pun tidak mahu tertinggal untuk memperkenalkan
menjalankan institusi antara bangsa mereka yang dikenali sebagai The Shanghai Cooperation Organization, The New Development Bank NDB, dan juga Asian Infrastructure Investment Bank AIIB. Ini adalah pesaing kepada PBB, Bank Dunia dan IMF, tapi versi China. Melalui institusi ini, negara di seluruh dunia mempunyai pilihan untuk berhutang dengan China tanpa melalui Bank Dunia ataupun IMF. Seperti amalan negara di seluruh dunia untuk berdekad-dekad lamanya. Namun begitu, ada ketika berhutang dengan China ini boleh menjadi perangkap untuk negara mereka. Membawa kita ke poin yang seterusnya. Di antara tahun 2008 sehingga tahun 2021 sahaja, China telah membelanjakan $280 billion untuk membantu 22 negara keluar dari kemelut ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Ini termasuklah Argentina, Pakistan, Kenya, Sri Lanka, Mongolia, Laos, Turki dan banyak lagi. Pemberian hutang ini bukan sahaja untuk membantu negara yang berhadapan dengan kemelut ekonomi. Mereka juga memberikan hutang kepada negara yang menyertai satu inisiatif pembangunan antarabangsa China yang digelar sebagai Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative ini adalah satu rancangan China untuk mewujudkan laluan perdagangan yang menggabungkan Asia dan Eropa. Dengan itu, infrastruktur harus dibina sepanjang laluan ini yang merentasi banyak negara. Kepada negara yang mengambil bahagian, perlu untuk membina infrastruktur yang diperlukan ini. Di sinilah China menawarkan pinjaman kepada negara-negara ini supaya mereka dapat memulakan pembangunan. Tapi, kepada negara yang tidak dapat membayar balik pinjaman ini, China akan mengambil alih aset di negara mereka. Ini seperti yang terjadi di Sri Lanka bila China mengambil alih pelabuhan Hamba Tonta ataupun di Afrika bila China mengambil alih lapangan terbang Entebbe International Airport. Sehingga hari ini, ada 149 negara dari seluruh dunia yang mengambil bahagian di dalam projek Mega China ini. Terpulang kepada sesebuah negara, pinjaman dari China ini boleh menjadi sesuatu yang boleh menyuburkan ekonomi mereka ataupun ia boleh menjadi perangkap yang menggadaikan negara mereka kepada China. Untuk bertahun-tahun lamanya, projek ini dilihat sebagai sebuah projek mega yang akan meletakkan China di satu posisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang lebih kukuh dari negara-negara barat. Setelah 10 tahun dilancarkan, tiada respon dari negara-negara lain untuk menyaingi pelan kepada inisiatif Belt and Road daripada China ini. Sehinggalah pada bulan September 2023, di persidangan G20 yang diadakan di India, satu pelan mega dikenali sebagai India Middle East Europe Economic Corridor telah diumumkan. Ini adalah satu lagi laluan untuk menggabungkan negara-negara di Asia dengan negara-negara di Timur Tengah dan juga Eropa. Secara tidak langsung, negara-negara di Afrika dan juga Amerika. Dan penyumbang kepada projek ini tidak lain dan tidak bukan World Bank milik Amerika Syarikat. Dan 2x5=10 terpulang kepada sesebuah negara, dana yang diberikan boleh memajukan sesebuah negara ataupun ia boleh menjadi perangkap kepada negara-negara yang terlibat. Sudah saya terangkan apakah usaha-usaha China untuk membentuk China World Order ini. Namun begitu, banyak analisis-analisis ataupun pakar-pakar ekonomi yang menjangkakan berkemungkinan niat China untuk menjadi sebuah ekonomi yang lebih kukuh daripada Amerika ini mungkin tidak berjaya disebabkan oleh konflik dan krisis di dalam negara China itu sendiri yang akan membantutkan ataupun menggagalkan usaha mereka untuk menjadi sebuah negara yang kuat di dunia gantikan Amerika. Faktor pertama yang menyumbang kepada kemerosotan ekonomi China ini ialah kadar ekspor mereka yang menurun. Selepas pelbagai krisis dari tahun 2020 sehingga tahun 2023, negara-negara di seluruh dunia mengurangkan perbelanjaan mereka.
Antaranya ialah perbelanjaan import barangan dari China. Selain daripada itu, banyak juga syarikat-syarikat yang mencari alternatif dari negara lain selain China seperti Apple dan Samsung yang menukar pusat pengeluaran peranti mereka dari China ke negara-negara di Asia Tenggara. Ataupun Amerika yang memilih untuk menukar rakan dagang utama mereka daripada China kepada Meksiko. Faktor-faktor ini membuatkan kadar ekspor China menurun sebanyak 8.8% dan dijangka akan terus menurun. Faktor kedua ialah krisis perumahan di China. Secara ringkasnya, sejak tahun 1990-an lagi, pasaran hartanah China meletup ataupun maju sehingga tahap 30% dari keluaran kasar dalam negara China ialah hartanah. Maka dengan itu, banyaklah projek-projek perumahan dibina bukan sahaja di China, malah di seluruh dunia. Sehingga satu tahap, bekalan perumahan melebihi permintaan. Walaupun begitu, projek-projek perumahan besar-besaran tetap dibangunkan di atas dasar spekulasi, di mana mereka percaya penduduk China yang bertambah dari tahun ke tahun akan terus membeli rumah. Pada hakikatnya, banyak projek-projek perumahan ini tiada pembeli, menjadikan ia bandar hantu ditinggalkan kosong dan berusang. Keadaan menjadi semakin teruk pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. China memperkenalkan polisi Zero COVID, satu polisi untuk memastikan China bebas daripada COVID. Tapi pelaksanaan polisi ini memberhentikan kegiatan ekonomi di negara mereka. Pada waktu inilah pelabur mula menarik diri dan ekonomi China mula merundum. Kesan daripada ini menyebabkan banyak rumah-rumah kosong tidak dibeli, rumah yang sudah dibeli pun tidak disiapkan, meninggalkan pembeli masih lagi membayar pinjaman mereka. Tidak lupa juga harga rumah yang menjunam. Faktor ketiga ialah kadar pengangguran yang tinggi di kalangan belia, iaitu sebanyak 20.3% ataupun secara puratanya, satu daripada lima pemuda di China tidak bekerja. Sebagai perbandingan, kadar pengangguran belia di Malaysia ialah 11.70%, di Amerika ialah 7.89%, di UK ialah 11.5%. Dilaporkan, peratus pengangguran semakin teruk sehingga tahap kerajaan China berhenti mengeluarkan statistik untuk ini. Antara faktor utama pengangguran ialah jumlah pemohon lebih banyak daripada pekerjaan, membuatkan ramai yang terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Bayangkan, menurut National Bureau Statistics of China, pada tahun 2023, 11.6 juta belia yang terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Itu adalah video analisis berdasarkan isu semasa dan juga fakta yang ada. Saya ingin tahu pendapat anda tentang isu ini. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Ceritakan, sekarang ini tersedia hanya di Google Play sahaja. Menyusul di App Store, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Jangan lupa dengan Kupi-Kupi Seram pukul 10 malam. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.